telur. Taruh dia ya. Telur panas ketik mawon. Sidik-sidik ya. Sampun mateng nih bang. Ini kalih. Oh kalih nih gue. Ini itu ya. Kalih sublukan. Ini namun 16 kilo. Tunggal subluk nih gue. 16 kilo. 8 kilo sak subluk nih. Oh sak subluknya 8 kilo. Namun 16 nih. Oke, mungkin kadang-kadang telas nih gue agam deh. Oke. Oh, ini godong katuk nih ibu ya? Nah ini kita apa nih ibu? Kulup mas. Kulupnya pecel nih ibu ya? Iya. Godong kates. Mbak Indah. Mbak Indah. Kok kalian Mbak Indah ya? Bagian goreng ote-ote, karo tempe. Tahu isi. Tahu isi. Adonannya pirang kilo nih, Mbak? Pirang kilo dek dek sampe niki dek. 8 kilo nih, dem ote-ote mawon iki. Nggih. Teman-teman ya. Nah, ini lontongnya sampun mateng nih, Mbak. Pun. Teman-teman ya. Ini teman-teman ya, stok lontongnya ini gede-gede banget ya. Ini baru mateng, masih kedul-kedul. Ini campurannya ini tepung ini Mbak ya. Sama bawang prai. Oh, sama bawang prai tuh. Iya. Santan es lagi es gini. Sambil dawet. Ini santan buat dawet teman-teman ya. Panasi. Teman-teman ya, mulai rame. Ini damel tempe goreng nih gue, Pak. Iya. Kom sama bumbu. Oh, resep. Di kom bani bumbu nih, Pak. Tembok, Mas. Menduan nih. Menjes. Oh, menjes. Heeh. Menjes ini gembos. Gembos. Oh, tapi gembos nih, Bu. Gembos. Iya, benar, gembos. Tempe gembos. Ini kita mulai gendar ya, Pak? Nggih.
Jadi mengke gendare digoreng ngoten nggih, Pak. Assalamualaikum. Ini kali Bapak sinten iki? Bapak Juwari. Bapak Juwari. Berarti sing gadah warung napa niki, Pak? Nggih. Iki ngastani tiang-tiang niku anu. Warung pesen warung pecel sortalok. Lah nggih, warung pecel sortalok. Niki sadyan sampun dangu niki, Pak. Tak mulai perjuangane dodol iki pedang banget, ya. Tahun pinten kerangan, Pak? Kirang langkung tahun 1989 pola 98 ya. Kretek ini jadi, dereng jadi pun bodol. Oh. Dereng itu kretek pun bodol. Dereng enten listrik itu terus ya, Pak? Listrik dereng enten, aspal ini dereng. Oh, berarti dereng enten listrik jenengan sampun sadian ya, Pak? Iya. Nah, ini jenengan kita mereka sadian apa ini, Pak? Iya, namun ini serontong pecel. Nah, pertama kali aku kalian meratang, Rien. Terus minyak gas, bensin, ya segala kebutuhan sembako ini kurin. Jadi ini tadi kan Solo berkembang ya dodol kuata. Nggih. Kulo niki kalih kasih klot terus iki sing ngasih niki gorengan. Jadi gorengan, pecel, lontong pecel ngoten nggih, Pak nggih. Dan niku setunggal porsine pinten nggih, Pak? Setunggal porsi niku plus tempe setunggal niku pintu yang 4000 Pak nggih. 4000 Pak nggih. Pakai telur cuma 8000. Ya Allah Pak, murah banget iki Pak. Lontongnya nggih sami nggih, Pak nggih. Sami mawon. Berarti gorengannya setunggal ewan. Nggih. Mergo tenan iku dinah 7000. Berarti aku sing tok, Bang. Nggih. Kok nek tok gak ngerti ngerti. Niki berarti nggih enten lontongnya ngoten nggih, Bu nggih. Ya, lontong sayur. Lontong sayur pinten, Bu? Lontong sayur 8000 pakai telur. 8000 pakai telur. Heeh. Nek pecel niku pinten nggih, Bu? Nek pakai piring 4,5. 4,5. Nek pakai telur ini 8. Oh sami 8. Tinggal pakai ayam apa? Pakai ayam 10. Pakai ayam 10. Tinggal porsinya. Tergantung lauknya, Bu ya. Dan ini bukanya setiap dinten nggih, Bu. Jam sak tangine jam pira? Sak tangine. Kanten niku neng napa? Kanten matenge ngoten nggih. Kerinan barang. Geblas. Iki jam mana nembe tangi? Iki wae kawanan ngoten nggih. Iki nak anu sik, weh kumbar, kumbar. Aku tak anu sing sekolah. Tak ngurusi sing sekolah dulu. Ini Dek, tante kamu. Iki pakai pecel pole tak pecel, Mbak. Sing lontong. Kula lontong pecel. Lontong pecel. Kula disukani letoke. Nggih. Ini berarti pinten nih, Bu niki? Sak, ngeten 4000, ngeten. Oh, ngeten 4000. Murah banget teman-teman ya. Oh, pakai pecel. Ini baru buka ya, tapi sudah mulai rame. Kasih ya, kasih tiga. Pokoknya paling mantap di Solo. Pecel lengkap, cuy. Pecel apa enggak pecel, Mbak? Enggak pakai pecel. Pecel ya. Ya, telur ya? Kering bang. Separuh sini biasa atau separuh? Separuh. Pulau lengkap. Pecel enggak pecel? Pecel aja. Pakai letok. Lauknya enak bang? Apa? 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 Enggak mendek tembak. Kayak ini buron. Gua awal nih makan sini satu ya. Pinco apa piring? Pinco. Ini antri teman-teman ya. Setengah apa? Ini aku mau pesen buat sarapan pagi ya di nasi pecel sortalok. Ini benar-benar kuliner tradisional yang rame banget ya di Kota Ngawi. Kalau mana kapan?
Mas? Enggak, Bu. Pakai tumpang enggak? Iya, Bu. Ini kasih tumpang. Dalam. Pakai telur enggak, Mas? Iya, telur, Bu. Iya, apa tempe? Tempe, Bu. Ini total berapa ini, Bu? Ini 8.000. 8.000 ya? Iya. Nah, teman-teman ya, pesananku porsinya ini banyak ya, harganya cuma 8.000 rupiah. Oke dulu, ini tadi pesananku ya, nasi pecel Busri Misor Talar ya. Setelah lama aku antri, akhirnya pesananku datang juga. Nah, ini salah satu kuliner tradisional yang ada di Kota Ngawi, teman-teman ya. Nah, ini untuk pesananku ini. Tadi harganya ini 8.000 ya, karena aku tambah telur dan juga gorengan nih, teman-teman. Untuk gorengannya ini per bijinya 1.000 rupiah ya, tapi kalau kita beli 10 itu cuma 7.000. Mantap ya, porsinya ini banyak. Untuk isiannya ini aku tadi minta tumpangnya dan juga dicampur pecel dan ada keringnya, teman-teman. Wah, ini ya untuk nasinya ini masih panas ya, kedul-kedul. Kita coba buat sarapan pagi. Suapan pertama, bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Panas dulu, kedul-kedul. Kita campur ya. Ini, karena tadi campuran tumpang dan juga pecelnya ini ada kulupan daun pepaya, teman-teman, dan juga kacang panjang, ada juga toge komplit pokoknya. Tempe. Wow, istimewa ya, perpaduan petel dan tumpangnya ini feeling banget, teman-teman ya, cocok. aduh, porsi ini oke ya. Kalau cuma nasi pecel dan juga gorengan, harganya cuma 4.000 rupiah, teman-teman. Telur. Untuk nasi pecelnya ya, atau tumpangnya ini, rasanya ini agak pedes ya, teman-teman ya. Ini cocok banget buat kalian yang suka makan pedes ya. Pia-pia, oh tau deh, gudi melentuk. Nasi pecel Busri ini ya, belum buka, sudah diserbu pembeli, teman-teman ya. Masa ini luar biasa ya. Ini porsinya banyak, teman-teman ya. Aku sakno kameramen, tangannya wis geringingen ya. Tak akhiri, nanti akan kulanjut di balik layar ya. Suapan terakhir, monggo. Nah, ini rekomendasi kuliner dari Mas Bogil ya untuk kalian semua. Apabila kalian ingin mencari nasi pecel tradisional yang
ada di Kota Ngawi ya, bisa dicoba. Datang di Nasi Pecel Sortal ya, ini harganya yang cukup murah meriah. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuliner Nusantara. Bye bye.